Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali kita bermain Sword Burst 2. Let's go. Oke teman-teman, jadi kita kembali lagi ke game satu ini ya. Banyak banget yang nanya ini, ternyata banyak banget yang main ini ya. Dan banyak juga yang suka gitu konten gue yang ini. Padahal kemarin gue bikinnya kayak gak ada apa-apanya gitu. Gak jelas gitu ya. Ini sekarang gue udah level 31. Gue dibantuin sama beberapa banyak orang sih kemarin. Dan senjata gue udah lumayan bagus sih teman-teman ya. Ini gue dikasih sama Paladin Shield nih, sama siapa gue lupa dah. Yang si satu sama si Alessio Michael nih, yang masih ada di party gue. Thank you banget sama dia. Ngasih gue aura kalau gak salah. Aura apa gitu. Gue udah pakai deh kayaknya di sini nih. Nih aura yang, oh iya aura ini ya. Tuh yang dipakai di pedang gue tuh. Aura ini lumayan banget. Thank you banget buat siapa namanya, Alessio Michael ya. Gue juga dikasih, nah nih yang level 35 gue dikasih. Bahkan gue sama si Alessio Michael dikasih pedang legendari teman-teman nih. Great Sword ya, gila legendari. Gue belum bisa pakai sih karena levelnya harus 85 gitu ya. Sementara level gue baru 31. Gue sekarang leveling masih di sini nih. Ada nggak kalian yang tahu gitu cara levelingnya gimana ya? Karena menurut gue levelingnya di sini lama banget, sumpah. Sumpah lama banget, nggak lama banget sih sebenarnya. Cuman apa ya, membosankan gitu loh. Karena cuma mukul-mukulin gini dan nggak bisa AFK cuy. Kalau bisa AFK nggak apa-apa deh. Ini nggak bisa AFK cuy. Jadi naikin levelnya cukup sulit nih. Cukup makan waktu lah. Ini sekarang gue lagi pengen coba untuk nyelesain tower yang di lantai 3 ini ya. Sebenarnya gue udah kelar sih kemarin, dibantuin sama si Alessio Michael itu. Cuman gue pengen ini lagi. Anjir keren banget nih orang, rambutnya bernyala-nyala gitu. Sekarang kita coba untuk apa, ngalahin towernya lagi ya. Kalau nggak salah jalan ke sini ya, nggak sih, gue rada-rada lupa. Kayak gini udah easy sih teman-teman tuh, gampang matinya ya. Nah cuman di dalam towernya susah cuy, apalagi raja ininya nih, raja yang sebelum raja terakhir itu loh. Jadi kayak mini bossnya gitu, anjir susah banget, gila. Udah gitu nyari kristalnya lumayan susah lagi. Kristal yang ini teman-teman ya, gue baru tahu ternyata caranya tuh kalian harus ngedismantle senjata kalian. Jadi contohnya kalau senjata kalian nggak dipakai nih, yang kayak gini nih, kan gue nggak pakai nih. Nah itu nanti akan didismantle jadi kristal kayak begini nih. Tapi cuma jadi satu cuy, satu senjata tuh cuma jadi satu ya, gila nggak? Udah gitu ya ada change sendiri kan, tahu sendiri kan, nempak tuh ada change-nya. Jadi ya gue lagi butuh kristal banget sih ini sebenarnya, karena kristal gue udah bener-bener abis. By the way teman-teman, gue udah pakai dua pedang kayak gini sama pakai satu pedang aja tuh damage-nya kayak nggak ada beda gitu loh. Ada beda nggak sih? Soalnya menurut gue kayak nggak ada bedanya gitu, sumpah. Kayak attack speed-nya sama, damage-nya pun sama ya. Gue coba dulu deh ya, kalau misalnya dua senjatanya dua, kita pukul berapa? Kalau misalnya satu, kita pukul berapa? Kita lihat ya. Soalnya damage-nya sama cuy, sumpah. Apa itu cuman sugesti doang jadi lebih cepet? Apa emang cuman gaya-gaya doang? Apa gimana gitu? Tower yang lantai 3 ini lumayan jauh jalannya ya. Kalau yang lantai 2 sama lantai 1 tuh rada gampang. Karena cuman kayak, ya cuman kayak gua begitu doang ya. Kalau ini rada susah nih karena ada jalan terpisah tuh kayak gitu depan tuh. Nih kalian lihat ya, kalau pakai 2 pedang berapa damage-nya? 171. Kalau critical berapa? 342 kalau critical teman-teman ya. Sekarang kita coba lepas satu pedang. Unequip. Kita pakai yang satu aja ya, yang ini aja nih, 29 equip right. Dah, cukup satu aja cuy. Sekarang kita coba serang. Nah, malah lebih gede cuy. What? Malah damage-nya lebih gede loh. Iya enggak? Aneh cuy. Wah, aneh sih. Gua enggak ngerti lagi dah itu gimana deh teman-teman. Mungkin kalau kalian tahu tolong komen di bawah ya, karena gua enggak ngerti cuy. Kok gue pakai dual malah damage-nya berkurang gitu loh. Kok malah lebih sakit kalau pakai satu tangan anjir. Lucu nih game, ya udahlah ya. Oh iya nggak ada skill cuy. Kita pakai skill dulu karena gue udah bisa pakai skill kan. T aja. Oke. Okay. Ini skill-nya apa ya kalau ini? Oh, oke. Okay. Slash kita coba ya skill-nya ya. Ini skill-nya bisa nambah nggak sih teman-teman? Nambah skill lagi gitu apa gimana? Apa cuma bisa satu doang? Coba skill. Bam. Kayak Joro cuy. Boleh. Menarik juga. Ini ke kanan apa kiri ya? Kayaknya kiri deh. Kalau nggak salah kiri deh. Kalau kanan tuh jalan buntu gitu. Kalau nggak salah ya. Udah kita biar kelar aja lah lantai 3 inilah. Biasa di bos-bos gitu rame sih, dibantuin sebenarnya ya. Jadi easy sebenarnya kalian. Kecuali lagi apes banget gitu nggak ada orang, nah baru dah. Oke, ini aja udah berbeda nih. Nah ini, bentar ya. Gue pengen coba farming di sini nih. Ini tempat farming enak banget teman-teman. Gue main coba farming di sini enak banget sumpah. XP cepet ya. Waduh, bentar. Ada shield, ada chest. Ambil duit tuh. Woi, sabar cuy.
Sabar cuy, ntar dulu cuy ya, ntar dulu cuy. Dia bisa kesini gak sih? Gak bisa kan? Ya bisa dong. Ya udah gue hajar dulu satu lah. Masih gampang kayak gini ya. Easy, walaupun damage-nya sakit juga cuy, lihat tuh. Woi, damage-nya lumayan loh. Oke. Ini ada dua di sini, enak banget nih. Wah. Teh. Wih, gope, gila damage-nya gede banget, lumayan loh. Woi, damage-nya sakit banget, cuy. Cuk, damage-nya sakit banget kalau berdua gini doang. Kayak gue belum kuat dari sini dah. Level berapa sih harusnya di sini teman-teman? Floor 3 tuh level berapa sih? Gak ada requirement-nya gitu loh, jadi gue bingung. Dua ini kuat gak ya? Ayo sini sini sini. Ice elemental sini. Dua. Kita pakai blok deh mau gak mau. Ya datang lagi yang kakaknya. Ampun bang, ampun bang. Ntar dulu bang. Gue anak-anaknya dulu cuy. Oke, anak-anak gampang. Wah, kita mau mati dong. Wow, oke. Oke, selamat, selamat. Udah keluar, 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 keluar. Udah lah, udah. Gue pengen ngelawan bosnya. Ngelawan anak buahnya aja mau mati anjir. Cupu bener nih karakter gue. Padahal nih armornya udah armor yang tinggi loh. Armor gue tuh level berapa ya? 30 kan kalau nggak salah tuh. Iya loh. Tapi emang nggak gue tempa sih. Karena ya nggak punya kristal gitu. Gimana nempanya? Farmingnya susah cuy, sumpah. Farmingin senjata-senjata itu tuh susah. Satu pedang damage-nya lebih asik cuy. Coba kalau kita pakai lagi damage apa pedang satu lagi ya, kita pakai lagi deh. Mana nih ini ya? Tuh. Kok damage-nya berkurang gitu loh. Ya udahlah. Udahlah dua aja lah enggak apa-apa lah, lebih keren. Damage-nya berkurang dikit doang sih. Ya udahlah ya, berdua aja lah. Tapi apa emang attack speed lebih cepat ya? Iya sih. Attack speed-nya lebih cepat sih, teman-teman. Beda ya. Oke, emang damage-nya tuh berkurang tapi attack speed-nya lebih cepat cuy. Oh iya cuy, lebih cepat kalau dua pedang gini. Tuh kalian lihat ya. Jadi lebih cepat cuy attack-nya. Not bad, not bad. Nanti gue beli deh game pass-nya yang buat gaya. Ah ini nih. Ini nih mini boss yang susah nih teman-teman nih. Ini yang gue maksud tadi nih, yang gue nggak bisa kalahin nih. Coba bentar ya, gue coba untuk regen health dulu, abis itu gue coba kalahin ya. Ini susah banget anjir ngalahinnya sumpah. Darah gue mau penuh nih ya. Bisa kabur gak ya? Gue takutnya gue nyerang abis itu gue gak bisa kabur nih. Halo bang, siapa sih namanya? Golem, namanya golem. Golem apa gitu? Kerok. Kerak golem, oke. Aduh, satu dulu dong. Jangan dua. Ah, ini. Wah, meninggal aja lah lu. Minggir gak? Wah, ngeselin satu yang gede ini nih. Ayo bantuin gue cuy. Cuy, nah. Wah, bocilnya. Wah, darahnya masih satu bar cuy. Nah, bantuin gue dong, gitu dong, nah. Wah, gila darahnya. Wah, gak bisa, mati gue. Meninggal, kabur. Gak bisa, oh anjir diikutin dong gue, gila. Ampun. Wah, cuy, ampun cuy. Nyerah aja lah, udah nyerah lah. Fuck, mati gak lu? Wah, kabur. Lu, kenapa sih ngeselin banget, sumpah. Gue mau ngalahin satu itu doang, gak kalah-kalah anjir. Pengen coba solo gitu loh. Soalnya kata orang, lu udah bisa lulus floor itu ketika lu udah solo boss ya. Tapi ya susah gitu mau solo bossnya. Gimana? Lihat, lawan anak buahnya aja gagal gitu kan. Kita coba lagi. Gak seru digangguin. Gak seru. Masih ada gak? Oh masih ada. Oh. Wah, mati lu anjing. Meninggal lu asuk. Banyak cuy ternyata. Meninggal gua. Mati. Oh gitu caranya, taktiknya di atas cuy nyerangnya. Oh taktiknya begitu. Oh thank you banget lo dikasih tahu lo. Oke ternyata ada taktiknya ya. Gue baru tahu ada taktik begini cuy. Oke. Gila gak mati-mati anjir dari perlu banget nih. Puter. Wah. Yes, berhasil. Bye. Gue mau lawan bos terakhirnya aja langsung lah. Mantap jiwa, akhirnya gue berhasil ngalahin ya. Walaupun dibantuin sih, dapat sesuatu gak sih? Dapat dong. Hefty coat, dapat coat. Level berapa tuh? 32. 1000 cuy. Pakailah. Udah, gak usah banyak ngomong, pakai. Udah banyak temen ya, enak nih. Udah banyak temen, asik nih. Ayo cuy. Oh, mereka tuh mau farmingin mini boss yang di bawah cuy, gak mau naik mereka. Ini apa sih? Lu ngapa sih ikutin gua mau THR? Udah lagi bukan hari raya cuy. Pulang lu sana. Diikutin mulu anjay.
Udah kayak lagi lebaran gue. Mau bagi-bagi THR apa? Udah minggir. Eh, itu tuh, ada chest lagi tuh. Chest, bodoh, gue harus duluan. Saya mau chest, saya mau chest. Saya mau chest. Oh, chestku. Chest saya, chest saya. Cepet-cepet 85 lah, biar bisa pakai senjata legendari, udah dikasih. Gue tahu tuh senjata legendari pasti naikinnya susah sih teman-teman. Dia sampai plus 20 loh. Gila sih. Gila, soalnya gue tahu kristal itu pasti butuh kristal legendari gitu kan. Gila. Gak ada otak sih, thank you banget loh buat si siapa namanya Alessio Michael loh. Baik bener orangnya. Tanpa pamri gitu ya, bantuinnya gitu. Jangan aneh-aneh lah, lo ngebantuin tapi ada pamrinya gitu, aneh kan. Bosnya kemana cuy, gak ada bosnya. Oh itu dia tuh. Oh, bosnya gila. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go kalian bosnya. Let's go. Kita kuat enggak nih? Kuat enggak nih, cuy? Kuat enggak nih, cuy? Wah. Wah. Chill, chill, chill. Meninggal lu, bos. Ya ampun, siapa itu yang damage-nya 91 anjir? Meninggal lu. Wah, kuat enggak nih gua nih? Oh, sakit banget gila damage-nya. Apaan? Oh, oke. Okay. Udah satu, dikit lagi. Oh, shield. Woi, bantuin serang, masa gua doang yang nyerang? Woi. Oh, dikit lagi. Ayo bantuin gua serang. Aduh, nih teman-teman, sorry banget ya kalau geter-geter gini ya. Eh, shield. Bisa enggak? Berhasil enggak? Wah. GG, berhasil dong. Kemarin gua sama sekali enggak bisa ngedamage teman-teman pas dibantuin. Damage gue cuma berapa? 80-an apa? Eh, ada chest lagi. Ini chest ini ngedrop gak sih? Apa cuma ngasih duit doang ya? Kayaknya enggak deh ngasih duit doang kayaknya ya. Oke dah. Oh, akhirnya berhasil cuy. Floor 3. Woi, chest gue. Eh, gue meninggal. Wah. Kok anda lucu gitu? Eh, balik lagi gue ke sini. Ya udahlah. Intinya kita udah kelar ya floor 3. Lanjut, floor 4. Hidden Wilds. Oke. Coba kita lihat ke sini ada apa ya. Kita lihat buat nanti konten selanjutnya gitu kan. Gue udah sampai floor 4 coy, gila. Dibantuin orang sumpah. Thank you banget loh. Cuma masih ada satu momen yang belum bisa gue kalahin teman-teman. Monster yang ada di tempat floor kedua. Mini boss. Namanya apa ya? Yang barnya sampai 4 gitu. Anjir tuh gila, susah banget dikalahinnya, gak ngerti lagi gue. Wah oke okay, teman-teman ada buaya nih. Woi lu digangguin buaya cok. Cok. Cok bangun cok. Waduh, selamatin dia. Oke. Dah, teman-teman, thank you banget sudah menonton video ini. Cukup sampai sini aja ya. Nanti gue coba untuk farming lagi. Mudah-mudahan gue nyampe level 80 lah, 85 lah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Supaya channel kita semakin berkembang dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao.